Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasul ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun jamaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam majlis, insyaallah mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian yang kemarin sambil atau sekalian menandaskan. Jadi kemarin kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa manusia itu berada dalam dua daerah. Daerah di mana manusia dikuasai, yang itu berarti manusia tidak punya kemampuan untuk mengelak dan menghindar atas kejadian itu. Itulah yang disebut sebagai al-qadha. Jadi qadha ini adalah segala yang menimpa manusia yang manusia tidak mampu mengelak atau menghindarinya, itulah yang disebut dengan qadha. Nah, dalam qadha ini ada perkara yang disebut sebagai khair atau perkara juga yang disebut dengan syar. Ada qadha baik, ada qadha yang buruk, ya. Dalam doa subuh kita, dalam kunut subuh itu, kunut yang dibaca setiap subuh itu apa? Waqina, ya. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Apa artinya? Waqina, dan kami berlindung kepadamu. Waqina, dan lindungilah kami. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, ya. Bi rahmatika syarra ma qadait. Syarra, keburukan yang buruk, ma qadait, apa yang kau putuskan. Jadi dalam doa kita ini diantaranya kita diajari Rasulullah untuk meminta perlindungan kepada Allah agar tidak ditimpa dengan qadha yang buruk. Syarra ma qadait, ya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa syar, khair dan syar ini, baik dan buruk ini, itu sesuai dengan tafsir manusia, hasbu tafsir insallah. Namun sebenarnya secara hakikatnya manusia itu tidak tahu apakah itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik atau tidak. Yang tahu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya ingin ingin lebih jauh begini. Nah, oleh karena itu dalam perkara qadha itu yang sangat penting di sini begini. La yuhasabul abdu ala hadil af'al. Jadi hamba atau manusia itu tidak dihisab ala hadil af'al, atas perbuatan itu. Dan alal insan, manusia itu hanya yu'minu. Alal insani ayyukmina, manusia harus mengimani bihadal qadha, wa qadha itu, wa annahu khairuhu wa syarruhu, bahwasanya baik dan buruknya minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya dari Allah semata. Itu adalah perkara qadha. Jadi perkara qadha ini sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa perkara itu adalah perkara yang manusia tak mampu menghindar, tak mampu mengelak. Karena tidak mampu mengelak, tak mampu menghindar, manusia tak punya andil sedikit pun dalam perkara itu, manusia tidak dihisab
tidak ditanya kenapa itu terjadi. Manusia hanya mengimani bahwa qada tersebut dari Allah, baik dan buruknya. Itu gitu. Nah, nanti saya turun ke atas lagi. Nah, ini berbeda halnya dengan perbuatan manusia yang sifatnya muhtar. Al-insanu fiha muhtar, manusia yang dia punya pilihan. Kalau dalam perkara pilihan ini, di sana ada aturan syariah. Syariat memberikan aturan, ya. Misalnya tentang makan, maka Allah memberikan aturan makanan yang halal dan makanan yang haram. Tentang pakaian, ada pakaian yang dibolehkan, pakaian yang tidak dibolehkan, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian manusia itu sesuai dengan syariah, muwafiqun bisyariah, itu berarti perbuatan itu baik. Sedangkan kalau bertentangan mukhalifun lisyariah, bertentangan dengan syariah, maka perbuatan itu dikategorikan sebagai syar atau furu. Nah, kalau perbuatan baik, maka implikasinya dia mendapatkan sawab atau pahala, sementara kalau syar mendapatkan ikob atau dosa. Ukurannya adalah syariah. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, nyambung, berarti dalam perkara yang manusia dia bebas atau punya pilihan, yuhasabun abdu, manusia dihisab atas perbuatan itu, tidak ada iman. Dan manusia kalau sini wajib beriman itulah qada, maka dalam perkara yang manusia bebas punya pilihan, yajibu alal insani attaqayyudu bil ahkami syariah, jadi wajib bagi manusia untuk terikat dengan hukum syara, fi kulli a'malihi, dalam semua amalnya. Langsung aja saya ingin memberikan contoh, ya, apa yang disebutkan tadi dalam nas-nas Al-Qur'an pun dalam hadis Nabi. Ini contohnya, ya. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda. Apa beliau katakan, innallaha la yanduru ila suwarikum, Allah tidak memandang pada bentuk kamu. Suar di sini bentuk badan, ya. Tinggi, pendek, ya, gemuk, kurus, ya. Itu namanya suar, ya, penampilan fisik, ya. Tampan, ya, sangat tampan, itu suar. Allah juga tidak melihat wa amwalikum, harta kalian, ya. Walakin yang duru, tapi yang dilihat Allah adalah ila qulubikum, yang dilihat adalah hati kalian, wa a'malikum, dan harta dan amal kalian. Apa makna dari yang duru? Saya kutipkan penjelasan dari kitab Subul Salam As-Sunani, beliau mengatakan begini. Ai annal mujazah, artinya bahwa balasan. Wal muhasabah, dan hisab, perhitungan, yang di sini ada pahala dan dosa. Innama takunu, sesungguhnya itu ala ma fil qalbi, itu hanya ada dalam hati. Jadi yang dibalas dan dihisab oleh Allah itu adalah apa yang ada dalam hati. Dunas surati dhahirah, bukan penampakan fisik yang tampak. Dan yang dilihat juga wal amalil barizah, perbuatan yang jelas. Fa inna umdataha an-niyatu, maka kesengajaan itu adalah niat, wa mahalluhu mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu adalah dalam hati. Wa taqaddama anna fil jasadi mudghah, dan telah disebutkan bahwa di dalam jatuh ada mudghah, idza salahat salahal jasad, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mendalami berkaitan dengan qada tadi. Suar. Suar tadi apa? Penampilan fisik. Maksudnya itu sosok fisiknya. Tadi tinggi atau pendek, gemuk, kurus,
hitam, putih, kuning, mancung, pesek, dan seterusnya. Itu namanya suwar. Pertanyaan saya, yang membuat sosok apa penampilan fisik tadi itu siapa? Dia sendiri atau dari Allah? Dia kepengen tinggi, lahirnya pendek. Dia kepengen pendek, lahirnya tinggi. Gimana? Nah, karena manusia tidak punya peran dalam hal itu, maka ini kan bukan buatan manusia, betul tak? Maka Allah tidak bertanya, mengapa kamu kok pendek loh, Allah sendiri yang buat kok, masa Allah bertanya. Mengapa kamu gemuk, mengapa kamu kok kulitnya hitam, Allah enggak akan bertanya, karena yang membuatnya adalah Allah. Allah juga tidak memberikan pahala atas itu. Orang pendek, orang gemuk, orang jangkung, orang ini tidak diberi pahala karena itu semua. Karena manusia tidak apa? Tidak punya peran dalam terjadinya hal itu. Itu namanya suwar. Wa amwalikum, dan harta kalian tidak didelok, tidak lihat kaya atau miskin. Jadi kalau mau kita bertanya, siapa yang buat orang kaya? Eh? Siapa yang memberikan rezeki manusia itu siapa? Siapa yang menarik rezeki itu siapa? Manusia kepengin kaya, Allah kemudian membuat dia miskin. Gampang tidak? Allah membuat dia menjadi kaya, gampang tidak? Bisa tidak? Manusia enggak bisa. Maka dalam dua hal tadi, manusia berada dalam posisi dipaksa, di daerah di mana dia dipaksa, musayyar. Inilah yang disebut sebagai qadha. Karena perkara qadha, maka tidak akan ada hisab. Tadi disebutkan la yuhasabu. Karena tidak dihisab, berarti apa? Tidak diberikan pahala, tidak diberikan dosa atas itu semua. Disebut dalam ayat hadis ini layang duru, Allah tidak melihat gitu. Hal yang sama, kita ini dilahirkan misalnya menjadi apa, suku Sunda, anaknya orang Sunda, orang Padang, orang Jawa, orang Arab, orang India dan seterusnya, itu juga manusia tidak punya peran sedikit pun, maka juga tidak ditanya. Itu namanya qadha. Tapi yang dilihat, walakin yang duru ila qulubikum, yang dilihat adalah hatimu. Karena apa? Yang menentukan hati itu siapa? Misalnya ini, contoh hati itu dilihat. Sholat. Kita kan sholat. Sholat itu sah tidaknya sholat dilihat dari apa? Yang pertama apa? Niat. Rukun sholat pertama apa? Niat. Jadi kalau kemudian orang dan Allahu Akbar gak ada niatan untuk sholat, niatnya ya Allah aku kepingin apa, senam misalnya, sah gak sholatnya? Tidak sah. Yang tahu siapa? Dirinya sendiri. Jadi kulub itu dilihat Allah SWT, karena yang menentukan itu kita. Mau menentukan ya Allah aku tak sholat, ya Allah aku mau sedang senam. Senam atau sholat, dialah, kitalah yang menentukan. Oleh karena itu dilihat. Maka dalam ibadah itu disebutkan apa? Innamal a'malu bin niat. Jadi kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Sarah Arba'in, dia mengatakan bahwa niat itulah yang menentukan, satu, apakah ini ibadah atau bukan. Contoh, duduk di masjid. Kalau niat duduk di masjid itu iktikaf, berarti apa? Menjadi ibadah, iktikaf. Tempatnya di mana? Di hati. Kalau niatnya duduk di masjid, tak duduk di masjid ngapain? Istirahat. Nah, berarti bukan iktikaf. Duduknya sama, yang tampak dalam permukaan sama, tapi niatnya beda, nilainya berbeda. Kenapa kok kamu duduk di masjid? Ini nunggu orang yang ngutang, saya mau tak tagih, nagih utang. Ya berarti tidak termasuk apa namanya? Tidak termasuk iktikaf. Niatnya bukan iktikaf, niatnya nyari nagih utang. Nah, itu contoh. Jadi dengan niat itu membedakan.
sama-sama tidak makan, yang satu niat puasa, satunya niat apa? Ingin diet, aku tidak makan sehari biar kurus misalnya, maka itu bukan puasa. Nah ini berarti apa? Dilihat namanya kulubikum itu, karena manusia yang menentukan. Yang kedua, niat itu juga membedakan apakah itu perbuatan wajib atau perbuatan sunnah. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sekarang misalnya sajalah, ini mereka yang menjadikan kunut tidak termasuk yang disunahkan dalam subuh. Berarti tidak kunut dalam subuhnya. Sama tidak dengan qobliyah subuh? Sama tidak? Sama. Jadi ketika orang misalnya pada sholat qobliyah tadi, dia niat untuk apa, usolli sunnata qobliyah subuh ya, maka ketika dia sholat 2 rakaat terus tidur pulang, enggak lagi sholat subuh, dosa tidak? Kenapa dosa? Belum mengerjakan sholat subuh. Tapi kalau kemudian orang sholat 2 rakaat niatnya subuh, pulang tidur, dosa enggak? Enggak. Jadi sama-sama sholat 2 rakaat, tetapi kalau itu niatnya qobliyah subuh, belum tertunaikan kewajiban sholat subuh. Kalau sudah, kalau dia makanya. Nah, saya ingin menggarisbawahi dalam konteks qada qadar ini apa? Bahwa kulub ini pilihan kita, maka dilihat oleh Allah. Ya. Maka sama-sama sholat, yang satu ada yang sholat yang diterima Allah, ada sholat yang dicelaka. Contohnya apa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celaka orang yang sholat. Sholat yang kayak apa yang celaka? Orang yang lalai dari sholatnya. Makna dari sholat itu artinya dia waktunya habis, nunda-nunda sampai entek, akhirnya enggak sholat. Atau walladzina hum yura'una, mereka yang riak dalam sholatnya. Sholat ning riak niatnya, supaya dipoto, supaya viral, supaya tunjukkan bahwa sholat layak untuk dipilih dan seterusnya. Nah gitu kira-kira. Tapi ya, kalau sholatnya itu kemudian ikhlas karena Allah, berarti jadi niat itu ada dalam hati. Hati itu pilihan, manusia bisa menentukan. Oleh karena itu dihisab dan diberikan pahala. Kalau dia menyimpang berarti dapat dosa. Wa a'malikum, dan amal kalian. Amal kalian, amal kita ini adalah amal yang kita sengaja maksudnya. Amal yang kita sengaja itu berarti apa? Pilihan. Habis sholat pulang pulang. Habis sholat mau duduk mendengarkan majelis taklim. Jadi pilihan. Oleh karena pilihan, maka Allah SWT memberi melihatnya. Yang dulu. Nah implikasinya melihat itu adalah melihat itu dalam pengertian Allah akan menghisab dan Allah akan berikan pahala dan dosa. Inilah yang pembahasan qada qadar itu seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Saya ingin berikan contoh lagi dalam beberapa ayat. Ud'uhum li'abaihim wa aksatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum wa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Panggillah mereka. Mereka itu maksudnya anak-anak angkat ya. Anak-anak angkat itu dalam Islam tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkat, tapi dinasabkan kepada siapa? Bapak kandung. Jadi kalau di Indonesia itu menggunakan hukum jahiliyah. Jadi karena kalau ada anak diangkat dibawa ke pengadilan, lalu kemudian pengadilan mengesahkan itu, anak itu menjadi anak yang angkat, adopsi tadi. Binnya menjadi bin yang angkat. Dia punya hak waris dan seterusnya, itu hukum jahiliyah. Hukum dalam Islam tidak, anak angkat tetap anak angkat dan tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya.
Panggillah mereka itu dengan nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itulah lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu, juga kamu enggak ngerti abahum sapa bapaknya, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu adalah saudara kamu dalam agama. Wa mawalikum, dan maula kamu. Nah, tetapi ada ayat begini. Wa laisa 'alaikum junahum fima akhtakum bih. Enggak ada dosa kepada kalian apabila dalam perkara yang kamu tuh akhtok tumbihi, salah. Fulan bin Fulan, kita salah menyebutnya, bapaknya tadi Fulan bin Ahmad misalnya gitu. Nah, kalau akhtok tum, kamu disebabkan kesalahan, kekhilafan yang tidak disengaja. Berarti apa? Jadi ini juga perkara yang memang itu pilihan, tapi itu dia tidak sengaja sebenarnya. Perkara yang tidak disengaja atau perkara yang salah, khilaf, maka walaisa alaikum junah, tidak berdosa. Kapan dosanya? Walakin ma ta'ammadat qulubukum, ya, kecuali atau tapi yang berdosa adalah ma ta'ammadat qulubukum, yang disengaja oleh hati kalian. Jadi kalau hatinya, ini kan berarti perkara hati tadi. Siapa yang tahu? Dia sendiri, ya. Contoh, ya. Nih. Idza nasabtum ba'dhum ila ghairi abi fil haqiqa khata. Jadi kamu apabila menasabkan sebagian kepada yang lain, yang itu disebabkan khata'an, karena kesalahan, ya. Ba'dal istihati istifra'il wus'i, setelah serius mencari siapa bapaknya, dan kemudian istifrog wus, dan kemudian mengerahkan daya kemampuannya, fa innallaha qad wada al-harz fil khata' wa rafa ismahu, maka Allah kemudian meletakkan kesulitan dalam kesalahan, wa rafa ismahu, dan mengangkat dosanya, artinya tidak berdosa karena akhta' tadi. Tapi kalau kemudian sengaja, ya, nah kalau sengaja bahaya, ya sengaja menasabkan yang bukan bapaknya, keras pah apa ininya, manidda ila ghairi abihi, siapa yang memanggil kepada selain bapaknya, maksudnya dia menasabkan ini bapaknya ini di aku, bukan bapakku yang itu, ya, ya wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sementara itu bukan bapaknya, dia menyebut bapakku itu tapi dia tahu ini bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Ini juga perkara yang tadi di dalam perkara qadha. Jadi demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama sendal wudi'a an ummati al-khata' wa nisyan mastukrahu alaihi. Jadi perkara yang dia itu khata', salah, tidak sengaja, nisyan, lupa, wa mastukrahu alaihi, yang dia dipaksa, maka juga tidak ada dosa. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, ya. Saya ingin langsung saja. Nah, ini kalau dalam perkara qadha manusia dipaksa enggak ada dosa. Nah, sekarang perkaranya adalah qadha tadi ada tafsiran, ini qadha yang khair atau syar. Menurut tafsiran manusia. Kalau misalnya panjenengan ya duduk-duduk lalu orang datang memberi uang panjenengan, senang tidak? Senang tidak? Berarti kalau menurut panjenengan saat itu, uang itu dapat uang baik tidak? Kodok baik apa tidak? Setelah pengajian pulang, boleh sandalnya hilang. Kok sandalnya tidak ada? Kodok baik atau buruk? Saat itu apa? Waduh, rek. Tidak ada orang, alhamdulillah, sandalku hilang, motor hilang gitu. Ya. Jadi itu, apa namanya, kejadian yang manusia memberikan tafsiran. Ya, saya pernah ada kawan habis khutbah, pada saat khutbah terdengar motor, gitu. Setelah dia khutbah selesai, gula motornya tidak ada, dicuri orang, gitu. Jadi apa? Menurut dia itu adalah qadha yang buruk, karena tidak ada orang yang suka motornya hilang. Yang suka adalah dikasih motor, betul tidak? Tetapi itu tafsir manusia. Hakikatnya itu belum pasti apa yang dikatakan manusia kodok baik itu betul-betul baik.
apa yang dikatakan manusia kodok buruk itu belum tentu buruk. Saya pernah membaca sebuah cerita. Cerita ini bisa jadi benar, maksudnya bisa terjadi. Jadi ceritakan di situ itu ada seorang guru, ya, itu cerita zaman dulu. Guru itu dia diajak apa, ada kegiatan rekreasi lah gitu, tamasya pada saat itu. Dia menjadi pendampingnya. Dia berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Di tengah jalan dia mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati yang memanggil, wah saya ini was apa, sholat dulu. Begitu sholat ternyata apa? Keluar sepatunya hilang. Begitu hilang apa? Dia pulang lagi karena mengambil sepatu lagi. Ternyata setelah diambil sepatu pergi ke sekolah, rombongan sudah berangkat. Saat itu dia menganggap apa? Kodok baik atau buruk? Buruk, masya Allah. Aku istiwas mau sholat, ya, malah kemudian mau rekreasi sekali aja dalam hidup, kok ya gak jadi. Apa yang terjadi? Esok harinya dapat berita di televisi bahwa rombongan murid-muridnya masuk jurang, semuanya mati, tak tersisa. Saya ingin bertanya, kira-kira kalimat apa yang keluar? Kok alhamdulillah muridnya mati kabeh. Ya. Ya minimal dia alhamdulillah karena dia ndak ikut tadi. Apa berarti? Apa yang kemarin dianggap buruk ternyata baik. Coba dia bersyukurnya Pak, nek kemarin tidak kehilangan sepatu, mungkin saya tidak akan terlambat ikut rekreasi. Kalau saya ndak ikut terlambat, berarti saya ikut rekreasi, berarti enggak terlambat mati. Jadi maksud saya ingin memberikan penjelasan bahwa apa yang disangka manusia itu buruk ternyata di kemudian hari itu baik. Demikian juga sebaliknya, itu perkara kodok. Oleh karena itu seorang muslim itu seburuk apapun kodok itu, maka dia tetap harus berbaik sangka, berhusnudon kepada Allah. Jadi gak ada ceritanya ketika misalnya motor hilang ketika dia jamaah sholat, lalu kemudian besok mutung gak mau sholat lagi. Apa sholat beda motor hilang lah misalnya. Membuat kemudian dia menganggap itu kodok buruk, lalu kemudian dia protes kepada Allah, bentuk protesnya gak mau datang lagi ke masjid. Nah ini ketika su'udon kepada Allah. Dalam perkara kodok itu harus kedepankan husnudon kepada Allah. Nah khusnudzon itu minimal kalau kemudian itu sesuatu yang dianggap buruk, maka dia akan bersabar. Kalau dia itu bagus, tentu dia akan bersyukur kepada Allah. Sudah otomatis, ya. Tetapi kalau orang itu lebih tinggi lagi, dia itu selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena ketika kodok buruk yang dianggap itu, dia memikirkan, dia kepada Allah, ini mungkin, ini bahkan ini pasti ada kebaikan di sana. Ya, kayak tadi yang saya ceritakan. Di dalam Al-Quran itu ada cerita, ya, ada seorang anak, dia dilemparkan oleh saudara-saudara mereka ke dalam sumur tua. Mungkin pada saat cerita itu belum usai, kalau misalnya menggunakan cerita tadi, ini adalah hal yang buruk. Dia anak yang paling kecil dilemparkan begitu saja di sumur tua oleh saudara-saudaranya, ditinggal begitu saja. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika dia dimasukkan situ, ketemulah dengan para saudagar yang lewat, diambil, dibawa ke Mesir. Di sana akhir cerita jadi pejabat tinggi di Mesir. Cerita siapa itu? Nabi Yusuf. Jadi ternyata orang dimasukkan ke dalam sumur itu akhirnya itu malah kebaikan. Andai enggak dimasukkan dalam sumur, malah belum tentu ketemu dengan saudara ke Mesir yang bisa sampai kemudian dia akhirnya menjadi pejabat tinggi di sana. Inilah qadha. Iya, jadi khair atau syar menurut tafsiran manusia, tetapi pada hakikatnya adalah Allah yang tahu. Nah, saya ingin memberikan contoh dalam ayat ini, ya, bahwa harta itu bukan kemudian
orang kalau diberikan harta itu berarti kebaikan. Lalu kemudian orang itu berarti pasti baik, belum tentu. Fa'mal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Coba perhatikan. Adapun manusia ketika dia diuji oleh Tuhannya, fa akramahu wa na'amahu, dia diberi kehormatan, dihormat, diberikan kehormatan, wa na'amahu, dan diberikan kenikmatan, apa dia katakan? Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, ketika dia diuji, yang ujiannya itu berupa faqadara 'alaihi rizquhu, disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi ini saya ingin menunjukkan salah kaprahnya manusia. Kalau diberikan uang yang banyak, harta yang banyak, dikiranya Tuhan itu memuliakan dirinya. Tapi kalau dia dikasih disempitkan rezekinya, membuat rezekinya tidak banyak, maka dianggap bahwa seolah-olah dihinakan oleh Allah SWT. Artinya dia mengatakan bahwa ketinggian derajat dan kehormatan seseorang ditentukan oleh harta, banyaknya harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Padahal itu tidak benar, bukan begitu. Apa ayat ini mengatakan? Kala, bukan begitu. Jadi kata kala memberikan bantahan ucapan mereka. Yang benar apa? La balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akran lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tidak, kamu hina itu bukan karena kamu diberikan harta yang sedikit. Kamu hina itu karena latuk krimunal yatim, tidak menghormati anak yatim. Walatahaduna latu'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Watakuluna turos aklal lama, dan kamu makan warisan dengan cara makan yang dicampur baur yang halal dan haram. Watuhibbul mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecinta yang keterlaluan. Jadi saya ingin menggarisbawahi, ini ayat ini memberikan contoh kepada kita bahwa tadi harta itu tidak dilihat. Bukan berarti orang yang hartanya banyak lalu kemudian dimuliakan Allah. Bukan berarti harta yang sedikit dia direndahkan Allah. Bukan. Tetapi apa? Dimuliakan atau dihinakan Allah bergantung pada perbuatannya. Perbuatan seperti yang disebutkan dalam ayat ini, tidak memuliakan anak yatim, justru tidak memberikan makan, menganjurkan kepada orang miskin, ya, memakan harta warisan yang campur baur, dan mencintai harta yang berlebihan, itulah justru yang menjadi sebab seseorang mendapatkan kehinaan. Kenapa? Ini tadi, ini adalah perkara pilihan. Sedangkan kalau kemudian ini disebut, coba lihat, dikasih harta itu bukan pilihan. Ibtalahu rabbuhu, siapa yang menguji? Allah. Mabtalahu, siapa yang menguji? Allah. Faqadara alaihi rizqi, siapa yang memberikan rezeki, sempitan rezeki? Allah. Nah, jadi maka kita harus jelas mana yang perkara kodok tadi dan bukan perkara kodok. Jadi dengan begini itu jelas sekali, ya. Nah sekarang ini perkara ini bedanya. Kalau tadi perkara yang bukan kodok, perkara pilihan. Khair dan syar, baik dan buruk, itu bukan ditentukan juga oleh tafsir manusia, tetapi ditentukan oleh syariat, oleh syara. Syara itu menentukan apa? Kalau syarat menentukan itu baik, itu maka itu baik sekalipun manusia tidak suka. Kalau syarat menentukan itu buruk, maka itu adalah buruk sekalipun manusia mencintainya. Saya ingin kutip ini ayatnya.
kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajib atas kamu itu perang. Wa huwa, dan perang itu, kurhun lakum, sesuatu yang tidak kamu sukai. Manusia secara fitrah enggak suka perang. Sukanya damai. Apalagi orang Indonesia di jalan raya suka ngajak damai. Ya. Wa huwa kurhun lakum. Ya. Tapi ayat ini mengatakan apa? Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tuh membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian. Sebaliknya, wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Jadi penentuan baik dan buruk bukan didasarkan kepada perasaan dan hawa nafsu manusia. Ya. Jihad, perang, maksudnya perang ya qital fi sabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan. Karena Allah perintahkan berarti pasti bagus. Saking bagusnya orang yang gugur di medan pertempuran dimasukkan sebagai apa? Syahid, yang dia bisa masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Tetapi manusia nggak suka. Tapi nggak ketidaksukaan manusia itu tidak membuat bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Ini tetap baik. Ya, contoh misalnya sholat subuh mungkin masih ngantuk capek. Nggak suka manusia sebenarnya. Kalau anda itu anda tidak diwajibkan subuh gitu, orang enak tidur terus, ya kan? Tapi ketika Allah mewajibkan sekalipun kemudian itu capek, malas dan seterusnya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Maka lakukan dia. Demikian seterusnya. Oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi dalam gini supaya lebih jelas, qadha ini perkaranya tidak ada hisab, enggak ada hukum pahala dosa. Sedangkan perkara di luar qadha manusia bebas melakukan, di sana ada pahala, ada dosa. Pahala dosa ketika di melanggar hukum syara. Siapa yang menentukan hukum syara? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Sementara qadha tadi itu baik dan buruk berdasarkan tafsiran manusia, tetapi harus diakui bahwa tafsiran manusia sifatnya relatif, belum tentu benar. Tetapi yang diharapkan dari manusia adalah mengimani qadha. Yang kedua, dia bersyukur dan bersabar atas segala qadha yang menimpa dirinya. Moga-moga bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang. Kita diberi umur oleh Allah SWT. Kita berdoa, moga-moga masih diberi kesempatan untuk terus menimba ilmunya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.